Selamat datang di SMP Negeri 1 Mojoanyar. Hari ini kami datang guna memperkenalkan diri. Inilah kami SMK Raden Patah Kota Mojokerto, merupakan salah satu SMK kejuruan di Kota Mojokerto yang memiliki 5 kompetensi keahlian, di antaranya teknik instalasi tenaga listrik, teknik pemesinan, teknik pengelasan, teknik kendaraan ringan otomotif, dan desain komunikasi visual. Pada teknik instalasi tenaga listrik, siswa diajarkan membuat rangkaian pengendali listrik industri dengan PLC atau smart relay. Teknik pemesinan, siswa diajarkan cara mengoperasikan mesin bubut, mesin freeze, dan CNC. Pembelajaran berbasis industri atau teaching factory yang sudah menghasilkan banyak benda dengan proses bubut atau freeze. Teknik pengelasan, siswa diajarkan cara membuat produk dari pengelasan dan sudah banyak masyarakat yang memesan peralatan rumah tangga dengan proses pengelasan. Teknik kendaraan ringan otomotif, siswa diajarkan melakukan perawatan mesin kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Siswa juga dibekali cara mengemudi kendaraan roda 4. Desain komunikasi visual, siswa diajarkan cara merekam, mengolah video atau audio untuk media sosial, dan mendesain media promosi digital seperti banner dan poster. Inilah kami SMK Raden Patah Kota Mojokerto telah membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Mari bergabung bersama kami, SMK Bisa!